orang yang sabar tu. Ya, kenapa nak dibilang berapa pahalanya, 100 ke 1000 ke, tak tahu kita nak bilangnya, banyak pun benar. Ya, itu pahala orang sabar. Sebab dalam dunia ni Allah datangkan berbagai-bagai berbagai-bagai bentuk latihan supaya kita menjadi orang yang sabar. Nah, di antaranya didatangkannya Ramadan. Ramadan ni melatih kita supaya bersabar daripada makan, bersabar daripada nak marah, bersabar daripada nak mengadakan hubungan jenis antara lelaki dan perempuan, walaupun suami dan isteri. Sabar, latihan sabar. Jangan makan selagi belum sampai waktunya. Jangan bergaduh, jangan bertengkar, jangan buat maksiat. Disuruh kita tu bersabar. Orang yang bersabar akan mendapat penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, baik selama di dunia maupun di akhirat kelak. Di akhirat so tak ada sabar lagi. Nak sabar bila? Di dunia ni lah, di akhirat tak ada lagi sabar. Makanlah selagi mana mahu pun. Pakailah selagi apa yang nak pakai, ya. Tak ada sabar-sabar lagi, kerana apa yang kita hendak semua dapat. Tapi yang nak sabar tu di sini. Kerana banyak benda yang kita hendak tapi tak dapat, ya. Banyak perkara yang kita hendak tapi tak dapat. Itu nak sabar tu. Sabar tu apabila datang sesuatu yang kita tak berapa gemuk. Sabar tu, ya. Kalau apa yang tak dapat, tak dapat, tak dapat, apa nak sabarnya? Macam orang gelangnya sampai ke siku. Nak sabar tak? Apa nak sabar sampai ke siku gelangnya? Yang nak sabar ni orang yang tak ada gelang. Itu yang nak sabar, ya. Begitulah juga. Tak dapat duit, takkan sabar lagi. Orang baru-baru dapat berim, sabar tak? Tak payah sabar, duit tengah banyak, ya. Yang sabar ni minta-minta tak dapat, minta-minta tak dapat, duit pun tak ada. Itu kena sabar, ya. Ustaz, dia bila sabar tu tak dapat tak apa lah, yang tu sabar tu lah. Sabar lah tu. Dapat lah pahala yang tak kira. Dapat lah kalau kita betul-betul kerana Allah Ta'ala, ya. Sabar tak dapat tu kerana Allah Ta'ala, kerana itu dah ketentuan Allah. Dapat lah pahala dia. Itu kalau sabar namanya. Sabar ni daripada zahir dan batin. Baru betul-betul sabar. Orang yang bersabar akan mendapat penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, baik selama di dunia maupun di akhirat kelak. Sesungguhnya Allah Maha Suci, Maha Mulia dan Maha Pemurah. Kini jelas bahawa kebaikan dunia dan akhirat terdapat dalam sifat sabar, iaitu kuat mental dan tahan diuji. Orang sabar itu artinya kuat mentalnya dan tahan diuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma a'tiya ahadun min ata'in khairin wa awsa'a min as-sabr." Tidak ada pemberian Tuhan yang lebih luas dan lebih baik seperti yang diberikan kepada orang-orang yang bersabar. Siapa yang bersabar, Allah beri pemberian yang luas, pemberian yang baik. Lebih-lebih lagi balasan di akhirat besok lagi baik bagi orang yang sabar, ya. Sayyidina Umar mengatakan, semua kebaikan orang mukmin tersimpan di dalam sifat sabar yang hanya sesaat itu. Bila dia sabar, sesaat aja lamanya. Bukannya lama, ya, sesaat aja. Maka terkumpullah segala kebaikan sifat dia dalam pada ketika dia sabar itu. Bila hilang sabarnya, sudah datang sifat yang buruk balik. Tengah sabar tu baik belaka. Itu tengah saat dia sabar tu, ketika dia sabar. Tak ada, Ustaz, pahala puas kepada sabar dia yang sekejap tu disebabkan lepas tu dia tak sabar. Itu tengoklah keadaannya, ya. Kalau dia tak sabar lepas tu sehingga menghabiskan atau membatalkan akidahnya, dia kembali kepada kepada orang yang asli lah, kepada orang yang berdosa lah. Kalau sebab itu tak sabar itu boleh membatalkan akidahnya, jadi kafir lah dia. Kalau dia tak sabar tu hanya melakukan maksiat, berdosa lah dia. Dosa yang lain sebab dia sabar kita tu. Tidak, mana hilang. Dia mengatasi. Dosa-dosa kita tu. Jadi bila ditimbang, berat lagi pahala sabar daripada dosa yang dilakukannya.
Nah, ya. Sayyidina Umar mengatakan semua kebaikan orang mukmin tersimpan dalam sifat sabar yang hanya sesaat itu. Kata-kata ini bertepatan dengan ungkapan syair di bawah ini. Ha, ini syairnya. Ya, as-sabru miftahu ma yuwaja wa kullu khairin bihi yakun fasbir wa in talat layali farubbama amkanal kharun amkanal harun sabartu wa kana sabru minni sajiyah wa hasbuka annallaha azna ala sabri sa'asbiru hatta yahkumullahu bainana fa imma ila yusrin wa imma ila usr. Sikap sabar adalah kunci mendapat hasil, kerana setiap kebaikan akan berhasil dengan kesabaran. Ha, kunci kebaikan tu sabar, ya. Kalau hendakkan kebaikan, kena dah sabar. Bersabarlah engkau walaupun waktunya lama. Walaupun lama, bersabarlah. Ha, ya. Jangan nunggu, jangan nak lekat benda datang hasilnya. Kadang-kadang kena bersabar. Macam kita mendidik anak juga. Kadang-kadang dari kecil tu jenuh, tak maunya baik-baik. Ya, nyuruh semayang, tak mau. Jadi masalah bagi keluarga tu. Ha, tapi bersabarlah. Lama-lama akan terhasil juga, ya. Biasanya kalau itulah. Ya, kita mendidik anak ni kadang-kadang sudah risau kita. Apakah dia makin lama makin besar, makin lama makin besar. Tapi makin besar makin degil. Kita latih juga, kita doa juga, kita sembah hajat juga, tapi dia kalau itu juga tak berubah. Ha, tapi kadang-kadang lambat berubahnya. Sudah dia besar, sudah dia remaja baru berubah, ya. Ha, kadang-kadang yang kita putus harap tu, hampir-hampir putus harap dengan dia tu, dia tu pula yang berjasa kepada ibu dan bapanya. Ha, yang ada potensi dari kecil tu, kadang-kadang dia pula berubah jadi orang yang menimbulkan masalah kepada kedua ibu dan bapanya. Ya? Jadi kena sabar walaupun masanya lama. Sampai bila? Sampai mati. Ada orang kata, bila dia ada masalah tu cerita anu. Kita pun pujuklah dia, sabarlah kata. Jawab dia apa? Sampai bila nak sabar? Apa jawab? Sampai mati lah. Ha, nak sabar tu sampai mati. Cakap senang. Memanglah dia cakap apa tu? Cakap senang. Atau nak sabar memang susah. Nak dapat syurga senang ke susah? Susah, ya. Bukan senang nak dapat syurga. Ha, kan? Jadi nak sabar tu pun payah juga. Ha, kerana syurga tu manis, syurga tu indah, syurga tu lazat, syurga tu istimewa. Ha, syurga tu sempurna segala kenikmatannya. Ha, jadi nak dapat benda yang sempurna, susah ke senang? Susah. Di antaranya kena sabar, kena redha, ya. Ha, kena syukur, kena ikhlas. Ha, itu dia. Semua tu benda-benda susah tu, nyebutnya senang. Sabar pun ada had. Yang sebenarnya sabar tak ada had. Ha, sampai mati dia tak ada had sabar, ya. Ha, tak ada hadnya. Kagok kau itu. Sabar tak ada had sampai mati kalau apa kita kena sabar, ya. Sebab itu pahala sabar mengatasi segala apa pahala yang lain-lain. Ya. Pahala sabar ni tak boleh nak dikira begitu banyaknya. Cuma redha tu lebih besar pahalanya daripada sabar, ya. Redha tu lebih besar pahalanya daripada sabar. Ha, ya. Tapi sabar pun besar pahalanya. Sebab itu digalakkan kita ni puasa. Kerana puasa tu dapat separuh daripada sabar. Siapa puasa dapat pahala separuh daripada sabar. Ha, ya. Bukan sepenuhnya, bukan 100%, 50% dapat pahala. Kalau kita berpuasa, sunat ke, wajib ke, dapat separuh sabar. Sabar tu pula separuh iman. Ha, bermakna orang puasa tu dapat suku iman. Separuh dari separuh berapa? Suku lah. Orang puasa tu dah dapat suku iman. Nak tiga suku lagi? Ha, buatlah ibadah-ibadah yang lain. Eh? Bukan nak jadi tiga suku. Nak tiga suku lagi pahalanya. Ha, buatlah ibadah-ibadah yang lain supaya penuh iman kita. Eh? Tapi kalau main ke hati tu
Orang yang? Orang yang kerah hati. Kerah hati? Aku bukan Nabi. Haa, iyalah. Orang yang kerah hati memang dia tak mahu menerima kebenaran. Kita cakap macam mana pun dia rup itu juga. Itu namanya hati kerah. Hati kerah itu bukan orang nak tumbuk je dah. Orang yang tidak mahu membuat perubahan dalam hidupnya. Haa, ya? Dia? Haa, ngikut yang lama juga. Aku tak peduli lantak lain komen. Aku sudah biasa kena. Aku nak yang lama juga. Nah, itu orang kerah hati namanya. Tok aku kemarin pun. Haa, tok aku kemarin tak cakap rup itu katanya. Apa aku main lagi lah nah, ya? Ha, macam ada orang ngabur kan. Ha, apa bersanding tu haram kata. Kabur pada kentu kata. Ish katanya. Tok komen kemarin. Aku kahwin kemarin katanya. Ha, ya? Ha, bersanding datang bawah kiri kanan bersanding saja projeknya katanya. Ha, dia kata yang itu. Hujahnya. Bukannya hujahnya dalil Quran ke dalil hadis ke dah. Ha, dia kata dia dulu apa itu. Henti kalau kau main, aku lebih dulu makan garam dengan kau main. Ha, ada tak cakap betul? Ha, tambah kita dah tertua, itulah hujah kita pun. Ha, jawabnya senang, jawab-jawab dah. Habis jawab dah. Ha, itu sebab tok tu dulu kena kencing mani daripada kemeh kita. Ha, tok dulu kena daripada kami. Tok dulu kena darah tinggi daripada kemeh kita. Ya? Ha, itu jawabnya. Baik, bersabarlah engkau walaupun waktunya lama. Tunggangan iaitu kuda yang berang pun lama-lama akan sembuh kerana kesabaran. Orang nak menjinakkan kuda. Kuda ni sebelum dia tu membenarkan orang naik atas belakang dia. Lio ke jinak? Lio. Ha, dan kena-kena dipatahkan kuda tu. Dalam bahasa Inggeris, you have got to break the back of the horse. Kena patahkan kuda tu dulu. Baru dia boleh menerima orang naik atasnya. Baru dia tenang. Itu kuda. Atau kalau kuda pun boleh sabar. Lama-lama dia boleh sabar. Kita lagi patutnya boleh sabar. Bahkan yang dianggap mustahil pun boleh terjadi disebabkan oleh kesabaran. Yang mustahil pun boleh jadi. Penyair lain mengatakan, aku sabar kerana sabar sudah menjadi tabiat aku. Wah, itu kalau dah jadi tabiat, itu baguslah tu. Sudah jadi culture, dah jadi budaya dia, sabar. Baguslah tu, ya. Allah memuji orang yang bersabar hingga akhirnya Allah memisahkan kemudahan atau kesusahan bagi kita. Dipisahnya kesusahan dan kemudahan. Yang ini mudah, yang ini senang. Dia dapat. Dapat dibezakan yang mana mudah, yang mana susah. Dengan demikian kita harus di sini wajib tau. Kita harus berusaha dan bersifat sabar sehingga tergolong dalam golongan orang-orang yang beruntung. Sebab kita ni semua nak untung. Ada orang nak rugi kat tangan. Ha, semua nak untung. Kalau nak untung kena bersabar. Kerana orang sabar tu saja yang dijamin mendapat keuntungan. Ya. Sabar menurut bahasa artinya menahan diri. Itu arti sabar. Menahan diri daripada merampui. Menahan diri daripada mencerca Allah. Menahan diri daripada nyepak-nyepakkan benda. Menahan diri daripada mengumpat-ngumpat. Itu sabar. Ya? Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum. Wasbir artinya dan sabarlah kamu. Nafsaka, diri kamu tu, ma'allazi, bersama-sama dengan mereka-mereka yad'una rabbahum, yang menyembah Tuhan kamu, yang beribadat kepada Tuhan kamu. Jadi nak beribadat pun kena sabar, nak ngaji ni pun kena sabar, nak pakai tudung pun kena sabar, nak semayang kena sabar, nak puasa kena sabar. Apa saja ibadah memerlukan kesabaran. Apa sahaja ibadah yang kita buat memerlukan kesabaran daripada orang yang nak melakukan ibadah itu. Nak ngaji ni pun kena sabar juga. Kadang-kadang ustaznya nyengat aja. Kalau ustaz tu nyengat apa dia? Tengkin balik ustaz tu. Ustaz tu gitu kan? Tak sabarlah, tengok ajalah apa nak buatnya, ya. Bukan tiap-tiap kata perkataan ustaz tu memeransangkan. Kadang-kadang dia nyengat juga. Bila nyengat tu sabarlah. Dapat pahala tau. Dua pahala. Pahala sabar dapat
pahala menuntut ilmu pun dapat. Ha, anda ke tak nak? Ha, anda. Ha, jadi kita kena sabarlah. Sabar tu sebahagian dari iman. Ha, ya. Dia tak sabar maknanya dia tak sabar. Tak ada iman lah. Ha. Ya, as-sabru nisful iman. Itu hadis tu. As-sabru nisful iman. Sabar tu separuh daripada iman. Maknanya kalau dia sabar, dia dapat separuh iman. Separuh lagi tu, ibadah yang lain lah. Kalau dia tak sabar, maknanya separuh iman dah tak ada. Udah yang separuh lagi, tak tahu entah dari mana, di mana dia je. Ha, hilang pula yang separuh tu, sabar tu dah tak ada sabar, udah hilang dua-duanya. Yang separuh itu hilang, yang separuh pada sabar tu hilang. Ha? Ya, itulah separuh iman juga. Maintain lah separuh iman tu. Bukan tambah lagi kalau sabar tu, sudahnya lebih daripada satu lah. Sabar dapat separuh. Kalau sabar lagi dapat separuh, dah satu. Sabar lagi dapat satu setengah. Sabar lagi dah dapat dua. Apa itu kan? Tidak. Yang itulah maintain aja. Ya. Bila sabar dapat separuh. Maintain lah kesabaran tu. Ha, ya. Maknanya separuh iman dia dapat juga. Ya. Ha, Memanglah. Kalau dah tak ada sabar, tak ada iman namanya. Sudahnya habis langsung imannya. Ha, ya. Ha. Nak meko je. Ha, nak meko saja. Ha. Ha, tak beriman dah namanya tu. Itu bukan sabar namanya. Itu dayus. Anak tak semayang dia biarkannya. Itu dayus namanya. Anak tak tutup aurat dia seronok je. Senyum je tengok anak tak tutup aurat. Itu bukannya sabar. Itu namanya dayus. Sabar tu bukan artinya monyok je biarkannya. Bukan. Sabar ada ketikanya marah. Ada ketikanya bunuh orang pun ada. Ha, dalam peperangan dia sabar tak? Sabar. Bila sabar apa? Tikam musuh tu. Ha, sabarlah tu. Ha, Bunuh orang dalam peperangan. Kena bunuh orang. Itu sabarlah tu. Ha, sabar menanggung penderitaan ketika peperangan. Ya, sabar menerima kekurangan alat-alat ketika dalam peperangan. Ha, itu sabar namanya. Teruskan kerja marah orang yang sepatutnya tak salah. Macam kata dalam orang yang membuang air pada Nabi Muhammad. Kan? Ha. Buang, dia tahu orang tu sabar. Dia buang-buang lagi. Yalah, tapi apa sudahnya? Dia ha, apa sudahnya? Dia menginsafi keburukan kelakuan dia. Menangis di depan Nabi lepas tu. Ha, Bila dia sakit, Nabi ziarah dia. Nabi doakan pula bagi dia lekas sembuh penyakitnya. Menangis dia, aku belum pernah jumpa orang yang sebaik Muhammad katanya. Ha, itu fadilat sabar ya. Tidak dimusuhinya. Ha, ya. Kita pun kau itu lagi patutnya ya. Ha, ini nyakapnya senang ni nak buat entahlah ya. Ha, nak nyakapnya cukup senang. Ngatup aja bibir atas dengan bibir bawah. Ha, walau bagaimanapun susah ke, kena kita cuba juga usahakan supaya sifat ini ada pada diri kita. Baik, ha, jadikan dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka. Ha, wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum. Ha, itu reti yang tadi ya. Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka. Ini nasihatnya, arahan ni tau. Ha, kita kalau nak berkawan, biar berkawan dengan orang yang sentiasa nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Jangan berkawan kepada orang yang tak nak beribadat. Ha, lama-lama kita pun akan jangkit. Tak nak beribadat, tak nak ngaji, tak nak baca Quran, tak nak semayang, ha, tak nak berjemaah dan sebagainya. Walaupun kita ada dalam jemaah, tapi program jemaah buat tarti je. Ha, langsung tak nak ikut. Ha, esok sudah ni,
seorang-seorang je lah dia, tak adalah bersama dengan jemaah. Ha, jadi jangan apa itu. Apa yang kita buat? Pahala apa? Pahala kebaikan je lah. Ha. Jadi macam tu. Jadi macam apa? Tak nak semayang lah. Tak nak. Habis lah. Bila tak semayang, segala pahala kebaikan yang lain tak diterima Allah Ta'ala. Ha, ya? Orang tak semayang, segala kebaikan dia yang lain daripada semayang tak diterima oleh Allah Ta'ala. Orang tak nak semayang. Ya? Puasanya tak terima, sedekahnya tak terima, baca Qurannya tak terima, senyumnya pun tak terima, apa pun tak terima dari Allah. Kerana semayang tu merupakan apa? Ha, tiangnya. Ha, nak diterima kena semayang dulu, baru dinilai. Bukan tentu terima tu. Baru dinilai ibadah-ibadah yang lain. Ha, ya. Ha, yang utamanya semayang dulu. Kalau semayang diterima, baru dinilai ibadah-ibadah yang lain. Ha, tengoklah semayang. Itu ibadah yang lain itu juga duduk-duduk aja. Ha, ya. Ya, nombor satu akidah lah. Ha, sebab tu yang pertama bila mati, apa ditanya dulu? Akidah dulu ditanya. Oh, dah lulu yang akidah, baru dicek apa? Semayangnya. Ha, ya, ibadah yang pertama dicek ialah semayang. Lulu semayang, baru cek, bukan lulu. Baru cek ibadah yang lain. Ha, ya. Betul ke, cukup ke, ikhlas ke? Ha, ya. Bukan terus-terus terima dah, cek dulu. Ha, tapi nombor satu cek akidahnya. Ha, lulu akidah baru cek semayang. Lulu semayang baru cek ibadah-ibadah yang lain. Ha, ya, begitulah seterusnya. Maksud dari firman Allah di atas ialah bergembiralah dan jangan sekali sesekali merasa bosan bergaul dengan orang-orang yang sabar. Allah adalah yang maha sabar. Artinya Allah menangguhkan siksaan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan dengan harapan agar mereka segera bertaubat. Yang paling sabar ialah Allah Ta'ala. Ya, dia tidak hukum kita apabila kita melakukan maksiat. Ya. Sedangkan boleh tak Allah hukum? Boleh. Orang lambat semayang, cabik telinga sebelah. Boleh tak? Berkuasa tak Allah melakukannya? Ha, tak puasa Ramadan, cabut giginya 2-3 batang. Boleh tak boleh? Ha, ada tak Allah buat apa itu? Ha? Ha, lagi. Ha, tak nak nutup aurat, digembur kena kepala itu. Boleh tak? Ha, udah gembur aja kepala aja. Kopi siapa? Pelakunya dah meninggal tu. Macam tu, gembur ni. Boleh tak? Kalau Allah nak buat boleh tak? Boleh. Tapi Allah tak buat kopi tu. Kenapa? Kerana Allah sifatnya sabar. Dia sabar. Ha, dan juga Allah tu sifatnya halim. Apa arti halim? Lambat marah. Itu halim. Lambat marah. Ha, cuba kalau buat dosa, tak dapat satu hukuman. Buat dosa lagi, satu hukuman. Macam? Ha, semua orang jadi baik. Penuh markas ni. Kalau ngaji tu penuh markas ni. Tak ada orang yang tuang pun. Ha, ya? Lantaklah cuti biasa ke cuti apa ke, penuh markas ni. Pasal apa? Pasal takut kena hukum, takut kena denda, takut kena diapa-apakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tapi Allah Maha sabar, Maha halim, eh? Dia tak hukum kita ni on the spot, kejap-kejap itu dah. Tapi nanti, bila kamu balik, kembali kepada Allah, baru menerima hukuman. Ya? Kalau Ustaz macam katalah, kita lambat-lambatkan hukum kan, bila tidak dijalankan, maknanya, apa boleh baru bala sebagai tanda kita yang tak betul lah tu. Kalau kita sengaja, tanpa ada alasan syar'i, sengaja melambat-lambat melaksanakan hukum Allah saja aje. Ha, tanpa ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syarak, maka Allah boleh datangkan bala. Tapi bukan untuk orang itu. Bila bala itu semua kena. Ha, tak kira orang tu beriman ke, orang kafir ke, taat ke, deraka ke, semua kena bila datang bala. Macam datang tsunami. Yang mati itu orang semayang aja ke?
Orang tak semayang mati tak? Mati juga. Ya, orang beriman ada ke? Orang kafir tak mati ke? Mati juga. Ya, semua akan kena. Ha, itu bila didatangkan bala. Begitu juga gempa bumi. Bila gempa bumi berlaku, semua orang akan akan terkena, akan merasakan apa namanya? Siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan Allah nak hukum sebenarnya, Allah nak peringatkan umatnya. Ha, bahawa aku ni ada yang komen. Ha, jangan komen ni gaje benar, tahu gaje. Cikgu Spiah tahu apa gaje? Ha, apa gaje? Ingkir. Tahu ke komen ni jangan ingkir benar. Aku ni ada katanya. Ha, itu yang dia diborosin katanya bumi tu. Bukan kuat benar pun. Pih katanya. Diborosin katanya bumi tu. Sikit aja. Udah 200,000 lebih mati. Ya? Ha, itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak percaya lagi kena kekuasaan Allah. Nampak depan mata kita. Ha, ya? Tahu apa yang berlaku sebelum dia datang ke tsunami? Tahu apa? Ha, mereka nak mengadakan satu pesta di tepi laut. Ha, dengan tari menarinya, dengan jogetnya, dengan araknya, dengan zinanya, dengan pergaulan bebasnya, nak mengadakan tentera-tentera nak mengadakan di tepi laut Aceh tu, dekat dengan makam wali. Ha, makam wali tu kami pergi tengoknya, makam mana anaknya. Ha, di antaranya Syekh Rauf Fansuri situ, makam situ. Ha, ya. Mereka tentera dengan senjatanya. Orang kampung bantah. Bantah gitu aja lah, bukan boleh buat apa, kerana mereka kuat dengan tentera-tentera, dengan senjata-senjatanya. Ha, jadi berlakulah pesta malam tu. Betul-betul malam Christmas pula tu. Ha, Christmas berapa bulan? 25 bulan 12. Ha, tari menara yang cakap lah. Ha, esoknya didatangkan tsunami. 200,000 habis. Ha, begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ha, siapa melawan Allah pasti kalah ke pasti menang? Pasti kalah, di dunia pun kalah, di akhirat pun akan kalah. Baik, itu dia. Ah, itulah saya kata tadi, sebab itu hudud tu bukan untuk orang Islam saja, untuk negara Islam. Ha, untuk orang yang dalam negara Islam. Ya, kalau kamu mengakui Malaysia ni negara Islam, kena tunduk di bawah pemerintahan, di bawah undang-undang hudud. Jadi kena jatuhkan hukum semua kena. Ha, kena. Baru ada betul tu. Ha, ya. Baik. Mana gedenya? Ha, dia bergaullah selalu dengan orang-orang yang sabar. Ha, artinya Allah menangguhkan siksaan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan dengan harapan agar mereka segera bertaubat. Jadi Allah tangguhkan hukuman itu kenapa? Bagi peluang kita supaya kita bertaubat. Ingat tak ada satu hadis dalam hadis 40 tu? Ada satu hadis, apabila seseorang hamba itu melakukan maksiat, malaikat diperintahkan supaya jangan menulis dulu dosanya tu. Dibagi tempoh 7 jam. Ha, ya. Sab'a sa'ah, 7 jam dulu. Ha, jangan tulis dulu. Kenapa? Kenapa jangan tulis? Bagi peluang dia melakukan taubat, bagi peluang dia taubat. Udah 7 jam tidak juga taubat, baru ditulis di malaikat. Ya. Ha, dosanya. Lepas tu, habis ikhtiar ke lepas tu? Habis ikhtiar ke? Tidak, masih dia bagi peluang lagi supaya bertobat. Ha, cuma, apabila dia taubat, dirabahlah benda yang sudah tulis tu. Kerana benda tu dah tulis. Ha, dirabahlah. Ha, pakai liquid paper ke, tak tahulah malaikat menyokot dia. Ya. Maknanya, catatan tu dah siap ada tapi dipadamkan. Ya. Tapi kalau sebelum ditulis, langsung tak ada apa-apa kotor dia punya. Ha, dia punya apa catatan tu, tak ada kotor langsung. Mungkin tidak ditulis dosanya. Ha. Tak ada kira, dah padam. Tak ada ditunjuk balik. Ha, ya? Tak ada ditunjukkan dulu, masa dia dulu-dulu kecil-kecil tengah-tengah apa. Ha, muda-muda lalu tak tudung. Tak ada tunjuknya gambar tak tudung tu, kalau dia dah taubat.
Tapi kalau tu, tak tudung balik, apa macam? Udah tua, tak tudung balik, apa macam? Keluar tu pongeh aja rambutnya, putih pula tu. Apa macam? Udah tua, tak payahlah tudung katanya. Apa macam? Nampak tak tu gambarnya? Nampaklah ya, pasal dia buat balik yang taubat tadi memang diterima lah. Yang akan datang kalau tak taubat akan ditunjukkan balik ya. Jadi itulah. Jadi tu pulanglah pada kita. Nak ditunjuk balik ke nak tidak? Dia dah taubat, lepas dia buka rahsia kepada orang ya. Aku masa opah tu masa remaja. Bukan kamu tu katanya. Aku tu ha opah tu. Begini anu tengangi orang tengok dia. Tahu tak? Dapat balik dosanya tu ya. Udah taubat tu Allah dah tutup. Allah dah tutup aib dia. Tiba-tiba dia buka balik ya. Sebab itu kita yang dah tua-tua ni, macam saya ni, macam Kak Norma ni, macam Cikgu Enan dah tua-tua ni, jangan berceritakan kisah kita tengah muda-muda dulu ya. Lebih-lebih lagi benda yang berbentuk maksiat jangan kita cerita kepada orang. Kerana Allah dah tutup aib kita. Allah dah tutup perkara yang memalukan kita. Jangan kita buka balik ya. Kenapa? Kalau kita buka balik artinya kita nyuruh Allah sebarkan balik maksiat yang telah kita lakukan dulu tu. Ya. Gambar kita muda-muda tak kita aurat yang muda tu kita kena simpan tu boleh. Yang kita tengok. Mana? Yang tak tudung tu. Simpan. Jangan bagi tengok. Jangan bagi tengok. Jangan bubuh dalam album. Bila album tu letak atas meja. Ini opa dulu ya. Seksi opa ya. Jangan elunya tu susah simpan lah. Buang aja lah senang ya. Bercari ya. Tengok apa tengah muda kemarin Robin ni dah. Jangan ya. Opah dulu tak sudung. Tengok pula gambar dia tengah bersandin. Tengok opah dengan tok bersandin. Tok melawak tak tengok pakai baju Melayu ni. Ya? Apa? Apa dia juga nak tengok dia? Mikir dia. Tengah muda macam mana? Ya? Itu dia. Simpan tak gambar tu okey lah gambar tutup gambar. Itu boleh lah. Macam ada dulu tengah muda-muda pakai seluar pendek apa buat? Ambil pen tu buat lokis seluar panjang luar itu. Gambar itu juga tapi lokis seluar panjang luar ni. Tak ada dalam pakai seluar pendek ya. Macam tu. Baik. Sedangkan maksud bersabar dalam hati ialah menahan diri dan tidak berkeluh kesah kerana mengeluh dan gelisah. Menurut para ulama adalah disebabkan oleh hati yang goyah di dalam menghadapi kesukaran. Bila hati goyah, sudah hilang kesabarannya. Ada juga yang berpendapat bahawa gelisah dan mengeluh kerana mengharapkan penderitaan dan kesusahan itu segera berakhir tanpa menyerahkannya kepada Allah Ta'ala. Maksud bersabar di dalam masalah ini ialah meninggalkan, tidak berkeluh kesah. Tinggalkan rasa keluh kesah tu, tinggalkan rasa kesusahan tu, kembalikan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Itu sabar tu ya. Kerana dalam hidup ni kita banyak mengalami benda-benda yang kita tak suka ya. Itu dah suruh sabar tu. Orang yang kita kasihi kadang-kadang sudah tiba-tiba tak ada. Kadang-kadang dia berlaku kemalangan ya. Berlaku kematian, berlaku kecacatan ya. Jadi kena sabarlah. Jangan keluh kesah. Jangan rungut hangat. Lebih-lebih lagi jangan komplain kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jangan komplain Allah. Oh Tuhanku, mengapa engkau jadikan aku begini? Jangan ya. Nyanyi pula tu. Beginilah nasib diriku yang malang, oh Tuhan. Sudah nampak? Reput tulang, reput tulang. Itu orang tak sabar nama tu ya. Itu sebab kita kena faham syariat ni, kena faham akidah, kena faham ibadah.
Ha, bila apa yang berlaku itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan nyalahkan Allah, kita menerima takdir Allah taala itu. Ha ya. Jangan komplain, komplain seolah-olah kita tak redha dengan takdir Allah taala. Kita menerima. Ha, Allah dah jadikan aku ni aku, terima ajalah. Allah dah jadikan kita ni kita, terima ajalah. Ha, bukan suruh tidak berusaha, berusahalah juga. Ha, Allah dah jadikan kita ni kita, berusahalah supaya kita bertambah baik. Tapi usaha itu juga ditakdirkan oleh Allah taala. Ha, berjaya atau gagal itu siapa menentukannya? Allah taala. Berusaha aja kita ya. Hmm. Baik. Ha, jadi adapun benteng. Ha, benteng tu apa? Pagar. Ha, tu benteng ya. Agar seseorang bersabar ialah sentiasa beringat bahawa kesusahan dan kesulitan itu datangnya dari Allah. Ini yang tanya Cik Supiah tadi. Semua datangnya daripada Allah taala. Kesusahan ke, kesulitan ke, kesenangan ke, kegembiraan ke, semua siapa menentukannya? Allah taala yang menentukannya. Dan ianya memang sudah menjadi ketentuan Allah Azza wa Jalla. Bersabar atau tidak, tidak mempengaruhi ketentuan Allah yang telah tertulis pada Lauh Mahfuz. Kita sabar ke, tak sabar ke, menerima ke, menolak ke, marah ke, gembira ke, tidak mengubah apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Kerana sudah siap tertulis di sana. Ya? Ha, qul lan yusibana ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad, tidak akan menimpa kesusahan bagi kamu. Tidak akan menimpa apa-apa kemudaratan bagi kamu kecuali yang telah tertulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Ha, yang tulis itu akan datang. Kamu buat macam mana pun bila ditulis, dia pasti akan datang. Ustaz, yang tulis dalam Lauh Mahfuz ada permintaan kita sebelum kita lahir? Tidak, itu dah tertentu ketentuan Allah Taala, bukan permintaan kita. Kita tak ada campur tangan dengan ketentuan Allah Taala. Ha, tak ada kita minta pun nak jadi kita. Allah dah tentukan kita jadi kita. Ha, ya? Kita tak minta. Siapa minta dulu isi borak nak jadi orang Melayu? Angkat tangan. Ada tak? Jadi Allah dah jadikan kita ni Melayu? Tak, terima je lah. Alhamdulillah Allah jadikan aku Melayu. Kalau Allah jadikan kita ni orang Dayak, macam? Ha, macam? Bukan Dayak yang dalam pekan, Dayak yang di rumah panjang tu macam. Mana rupa pakai demen ni? Kalau Dayak demen ni. Ha, mana rupa pakainya? Pakai selampit, pakai cawat, aja ke sana kemari. Mujur Allah jadikan kita ni orang Melayu. Beragama Islam pula tu. Ha ya, ha, itu takdir Allah Taala. Itu berdoa memang disuruh pun. Ha, tapi doa bukan memberi bekas. Kecuali kalau Allah izinkan. Ha, itu boleh. Takdir boleh berubah tau. Dengan izin Allah boleh dah takdir tu berubah? Boleh. Sebab itu kalau ngaji bab takdir dalam kitab Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, dia ada dua jenis takdir. Yang satu namanya takdir mubram. Yang satu lagi namanya takdir muallaqun. Min ain lam qaf. Muallaqun. Ha, eh? Takdir mubram tu takdir yang sudah tetap dalam ilmu Allah. Walaupun kadang-kadang berbeza dengan apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Dalam ilmu Allah itu mubram. Yang itu tak boleh ubah dah. Allah dah tahu apa yang dia nak jadikan terhadap makhluk dia. Ha, walaupun tak sama dengan apa yang tercatat di Lauh Mahfuz. Umpamanya umur kita. Ya? Allah dah tahu umur kita berapa, berapa, berapa. Walaupun tertulis di Lauh Mahfuz tu umur kita 40 tahun saja. Ha, tapi kadang-kadang dia hidupnya tu, dia berdoa supaya umur panjang. Dia menghubungkan silaturahim. Ha, dia berbaik-baik dengan jirannya, berbaik-baik dengan keluarganya. Maka berkuasa atau tidak Allah memanjangkan umurnya? Berkuasa, ya? Berkuasa Allah memanjangkan umurnya. Walaupun dah tertulis di Lauh Mahfuz umurnya sekian-sekian tahun. Mubram. Mim ba ra mim. M U B R A M. Mubram namanya, ya. Ha. Ya?
Itu dalam ilmu Allah. Ha, boleh baca dalam buku yang bernama Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ada tak baca kitab itu? Ustaz Tirmizi ngajar kitab itu. Ha, di sini tidak, tak tahu saya di mana dia ngajar. Memang ada dia ngajar kitab itu. Ada sini? Ha, ada di sini. Ada. Ha, ya? Itu namanya Mubram. Yang satu tu Mu'allakun, iaitu boleh berubah. Kalau Allah nak ubah, boleh ubah. Seperti rezeki. Ya, rezeki kita banyak mana, rezeki kita dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Di Lauh Mahfuz sudah tentu. Tapi bolehlah Allah tambahkan rezeki dan ataupun Allah kurangkan rezeki itu? Boleh, ya. Ha, itu kuasa Allah. Allah tidak terikat dengan apa yang tertulis di Lauh Mahfuz itu. Boleh ditambah, boleh dikurangkan, boleh ditukar ganti. Itu terserah kepada kehendak Allah Ta'ala. Ya, bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala. Allah nak bagi rahmat, dapat rahmat. Allah tak nak bagi rahmat, tak adalah rahmat. Ha, gitu, ya. Bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala. Ha, itu mu'allakun. Erti mu'allakun je yang tergantung. Ha. Boleh bertambah, boleh berkurang. Boleh langsung tak ada, boleh yang lain pun boleh. Ha, kalau Tuhan makbulkan doa kita, bertambahlah rezeki kita, panjanglah umur kita dan sebagainya. Ha, itu bukan mu'allakun tu, itu mu'allakun. Ha, ya. Maknanya yang Allah tambah tu takdir mubramlah. Kerana itu keputusan Allah Taala, ya. Ha, baik. Ha, itu benteng, ya. Benteng bersabar itu ingat dia bahawa kesusahan dan kesulitan itu datangnya dari Allah Taala. Dan ianya memang sudah menjadi ketentuan Allah Azza wa Jalla. Macam kita ni lah. Ha, Allah jadi kita ni kita. Sebab kita sekarang ni jadi kita. Saya jadi saya. Mengapa? Sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kalau ikut kehendak saya, saya jadi lain. Tak ada macam ni. Ha, tak nak ngabur apa benda ni. Ha, tak ada jadi orang ini. Tapi saya jadi saya ni mengapa? Allah dah tentukan saya ni jadi saya. Ha, ya. Perempuan roh itu juga jadi perempuan, kenapa? Ha, kenapa? Ha, kerana sudah ketentuan daripada Allah Ta'ala, ya. Baik. Ha, itu dia artinya apa? Artinya takdir tadi. Ada yang mubram, ada yang mu'allakun namanya, ya. Ha, bersabar atau tidak, tidak mempengaruhi ketentuan Allah yang tertulis di Lauh Mahfuz. Kita sabar ke, kita merampui ke, benda itu tetap akan terjadi. Kalau Allah hendak jadi, jadilah dia. Lantak dia merampui macam mana pun. Numbuk dinding ke, meraung ke, mengobak ke. Tahu mengobak? Ha, mengobak lagi tak mau. Komplain Allah. Allah tak patut buat apa itu. Apa jadi? Allah buat juga apa yang Allah kehendaki. Ha, ya. Namun yang perlu diperhatikan ialah sifat mengeluh yang mana tidak memberi sebarang manfaat, bahkan sangat membahayakan. Kadang-kadang dia mengeluh, teroyak, meraung. Kadang-kadang boleh menyebabkan dia jadi kufur. Boleh menyebabkan dia jadi senang kapur. Ha, nak kata kufur kan payah nak fahamnya. Kapur senang, tahu tak? Ha, boleh tak? Apabila dia tidak menerima ketentuan Allah, apa hukumnya? Kapiol itu namanya. Tak patut Allah jadikan aku ini. Aku patutnya macam ini, macam ini, macam ini. Ya, macam? Ha, dan ini kita dia menentang ketentuan Allah Ta'ala. Ya. Padahal ketentuan itu tetap berlaku. Ya. Ha. Lantaklah mengobak, mengguling-guling, meraung-raung. Ha, ya. Nanggai kain, nanggai baju, mengguling-guling tepi jalan tu. Meraung-raung sebab suaminya kahwin lain. Ya, macam? Ha? Berubah ke dah takdir tu? Ha, tak berubah, lantak dia kemudian meraung. Eh, suaminya kahwin juga. Ha, eh. Siapa yang mati? Meraung tu, kapiol itu. Ha, kerana tidak, apa? Tidak menerima ketentuan Allah Ta'ala. Dia menyalahkan Allah, bukan menyalahkan suaminya. Ha, ya Allah, kenapa kamu biarkan suami aku kahwin lain? Dia menyalahkan Allah itu. Ha, eh. Kenapa kamu biarkan dia kahwin? Ha, patutnya tak ada. Kalau aku seorang ni, aku ada bininya, apa yang aku tak buat dengan dia, semua aku dah layan dia dengan baik dan segalanya. Tiba-tiba kamu kahwinkan dia dengan orang lain. Ha, seolah-olah Tuhan tu tak adil. Ha, ya. Ha, lantaklah. Ha, kenapa dia membantah tu? Kerana apa? Kerana
tak mahu menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak orang Islam terpedaya ni. Kerana tak mahu menerima takdir Allah Taala. Kalau dia boleh maafkan suami dia kan? Ya. Kalau dia boleh maafkan suami dia tak apa. Kalau dia maafkan suami bukan maafkan Tuhan. Mana mahu maafkan suami itu maafkan Tuhan jugalah. Cuma tak sebut di mulut di hatinya. Maafkan Tuhan juga. Boleh ke maafkan suami yang dia tak ada maafkan Tuhan? Mana boleh ke? Mana boleh? Ha, cakap boleh lah. Ha, eh? Pasal benda tu kita dah tahu, kita dah ngaji. Benda tu Allah yang mendatangkannya. Ya tak? Ha, jadi macam mana kita boleh tak marahkan Tuhan? Kerana Tuhan yang menentukannya. Ha, ya? Sekurang-kurangnya dia kesal dengan tindakan Allah mengizinkan suaminya kahwin seorang lagi.